Di ruangan yang luas dan tenang, Zuawan duduk bersila di atas futon. Cahaya ungu berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, dan dadanya naik turun berirama saat ia menghirup dan mengembuskan energi di sekitarnya. Zuawan perlahan membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan aneh, aku benar-benar tidak menyangka bahwa domain dao susunan pil masih memiliki energi yang kacau. Meskipun kemurnian energi chaos tidak sebaik alam rahasia surgawi, namun jauh lebih baik daripada alam dao lainnya. Setidaknya tubuh manusiaku dapat berkultivasi di sini. Zuawan merasa itu tidak masuk akal. Domain Dao Pil berada di langit berbintang di alam bawah dan tidak bersentuhan dengan langit berbintang yang kacau. Kalau bicara secara logika, mustahil energi kacau ada di domain Dao susunan pil. Suawan tahu bahwa alasan munculnya energi kacau adalah karena pil Array Immortal Monarch. Raja abadi susunan pil seharusnya menggunakan teknik susunan Dao tertinggi untuk menghubungkan domain Dao susunan pil ke langit berbintang yang kacau sehingga dia dapat merebut sebagian energi kacau dari langit berbintang yang kacau dan menyatukannya ke dalam domain Dao susunan pil. Terdengar ketukan di pintu, dan Zuowen berkata dengan acuh tak acuh, masuklah, pintunya tidak terkunci. Berderak. Pintu didorong terbuka, dan Zhu Wenlin masuk sambil tersenyum rendah hati. Menguasai, tuanku sudah memiliki petunjuk tentang bunga tiga alam Qianyu. Dia seharusnya bisa mendapatkannya dalam waktu kurang dari tiga hari. Zhu Wenlin berkata sambil tersenyum menyanjung. En, Bu Yangrong melakukannya dengan baik. Juga, apakah kamu tahu di mana catatan sejati susunan pil dan resep pil ilahi kondensasi enam keinginan? Zuowen tiba-tiba bertanya. Zhu Wenlin tertawa datar, "Guru, baik itu catatan sejati Susunan Pil atau resep pil suci kondensasi roh enam keinginan, keduanya luar biasa. Semuanya ada di tangan penguasa kota. Itulah penguasa kota-kota surgawi Susunan Pil, seorang ahli tak tertandingi yang bakatnya hampir sama dengan penguasa surgawi Susunan Pil. Bahkan tuanku tidak akan bisa mendapatkan dua benda ini untukmu." Zuo Wen mengerutkan kening. Dia baru saja mengetahui dari Bu dan Zhu Wenlin bahwa gubernur kota formasi pil bernama Duan Cheng Yao, dan dia adalah seorang jenius luar biasa dalam formasi pil yang memiliki bakat yang menggemparkan dunia. Konon, Duan Cheng Yao telah mengolah ilmu alkimia dan ilmu dao susunan hingga ke tahap setengah langkah penghancur langit hanya dalam waktu 10.000 tahun. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa Cheng Yao berada pada puncak pembudidaya penyakit busuk daun ketiga. Alkimia dan formasi dao yang kuat seperti itu dikombinasikan dengan kultivasinya yang mengerikan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia akan mampu melawan para kultivator Blight keempat. Terlebih lagi, dia juga mengetahui dari Bu Yang Rong bahwa Duan Cheng Yao bukan satu-satunya ahli setengah langkah penghancur surga di domain Dao Formasi Pil, dan total ada enam ahli setengah langkah penghancur surga termasuk Duan Cheng Yao. Tentu saja, Lima elit setengah langkah penghancur surga lainnya adalah para kultivator yang telah dipelihara oleh daerah Dao Formasi Alkimia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mereka tidak terampil dalam alkimia atau dao formasi. Dengan fondasi domain Dao Formasi Alkimia, memang sangat mungkin untuk membina seorang kultivator penghancur surga setengah langkah. Lagi pula, profesinya adalah alkimia dan tidak kekurangan pil ilahi dan obat-obatan ajaib sama sekali. Dengan sejumlah besar pil dan ramuan suci, selama bakat seorang kultivator tidak terlalu buruk, kecepatan kemajuan mereka tidak akan lambat. Tentu saja, banyak kultivator di domain Dao Arai Alkimia telah bergabung dengan domain Dao Arai Alkimia dari luar. Lagi pula, setelah bergabung dengan domain Dao Alkimia, seseorang tidak perlu khawatir tentang pil ilahi dan obat-obatan ajaib. Mereka dapat dipelihara dengan sekuat tenaga, meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tentu saja, dibandingkan dengan alam mistik pengakses surga, domain Dao susunan alkimia masih jauh lebih rendah. Namun, itu jauh lebih unggul daripada domain Dao lainnya dari domain surgawi Suan Mi dan domain surgawi primitif. Saya tidak meminta Anda untuk membantu saya mendapatkan catatan alkimia sejati dan resep pil ilahi pengembunan roh enam keinginan. Saya meminta Anda untuk memberitahu saya lokasi spesifik kedua benda ini. Saya akan mengambilnya sendiri, kata Zuawan Acuh tak acuh. Mata Zuenlin berbinar, dan dia berkata dengan ragu, guru. Mengapa Anda tidak menunggu selama tiga bulan? Tiga bulan kemudian, penguasa kota surgawi akan mengadakan kompetisi di kota surgawi. Pada saat itu, semua peserta akan memiliki kesempatan untuk memasuki Paviliun Raja Surgawi Alkimia. Dan apakah itu catatan alkimia sejati atau resep pil ilahi kondensasi roh enam keinginan, semuanya telah direkam di Paviliun Raja Surgawi Susunan Alkimia. Dengan kemampuan guru, asal kau memasuki Paviliun Raja Surgawi Susunan Alkimia, kau mungkin bisa memperoleh catatan alkimia sejati dan resep pil ilahi kondensasi roh enam keinginan. Oh, Paviliun Raja Surgawi Susunan Alkimia. Mereka milik Raja Surgawi Alkimia. Mata Zuawan berbinar saat dia bertanya. Iya, Pavilion Raja Surgawi Susunan Alkimia adalah pavilion tempat Raja Surgawi Susunan Alkimia mempelajari alkimia dan membuat susunan. Setelah Raja Surgawi Susunan Alkimia menghilang secara misterius, pavilion tersebut diwariskan kepada penguasa kota surgawi yang baru. Setelah itu, pavilion tersebut diwariskan dari generasi ke generasi hingga sampai ke tangan penguasa kota surgawi saat ini. Kata Zuenlin dengan suara yang dalam. Konon, Pavilion Alchemy Array Celestial Monarch berisi Alchemy Array Celestial Monarch ciptaan seumur hidup Alchemy Array Celestial Monarch, serta sejumlah besar pemahaman tentang Alchemy Array Celestial Monarch. Itulah harta karun tertinggi yang sesungguhnya di Kota Surgawi. Di masa lalu, penguasa Kota Surgawi tidak pernah mengeluarkannya. Kali ini, dalam kompetisi penguasa Kota Surgawi, dia benar-benar mengeluarkannya. Sungguh mengejutkan. Kemudian, Zhu Wenlin menatap Zhu Wan dan melanjutkan, Tuan, jika Anda mau, Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi penguasa Kota Surgawi bersama saya. Dengan Master Alchemy Array Celestial City Lord, kompetisi Celestial City ini tidak akan terlalu sulit bagimu. N. Bantu saya mendaftar. Identitas sementara saya di Alchemy Array Celestial City adalah murid baru Bu Yangrong. Saya juga adik junior Anda, kata Su Menguasai, aku tidak berani. Su Wenlin gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa. Apapun, ketika tidak ada orang di sekitar, kau bisa memanggil kutuan. Namun, ketika ada orang di sekitar, sebaiknya panggil aku adik junior. Kalau tidak, aku tidak perlu memberitahumu konsekuensinya kata Zua Wen dingin. Su Wenlin mengangguk cepat. Kemudian, Zua Wen melambaikan tangannya dan menyuruhnya pergi. Su Wenlin dengan hormat meninggalkan ruangan. Tiga hari kemudian, Bu Yang Rong benar-benar membawakan bunga tiga alam seribu bulu kepada Zua Wen. Hal ini membuat Zua Wen sangat puas. Menguasai, apakah kau benar-benar berniat mengambil sisa-sisa rekaman susunan alkimia sejati? Bu Yangrong Rong ragu-ragu sejenak setelah menyerahkan bunga tiga alam seribu bulu kepada Zua Wen. Apa? Apakah ada masalah? Zuawan menatap bunga tiga alam seribu bulu di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan, saya tidak ragu bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengambil sisa-sisa catatan susunan alkimia sejati. Namun, perlu Anda ketahui bahwa True Alchemy Array Record adalah satu-satunya yang ditinggalkan oleh Alchemy Array Immortal Monarch. Nilainya tidak terukur. Sekalipun kau mengambilnya, kau tak bisa mengambilnya. Adapun pil suci pembekuan roh enam keinginan, jika kau punya kemampuan, kau bisa mengambilnya. Akan tetapi, kau tak bisa mengambil sisa dari catatan susunan alkimia sejati. Bu Yang Rong sangat serius dan matanya penuh dengan dingin. Maksudmu, meskipun aku menemukan sisa-sisa catatan susunan alkimia sejati di Paviliun Raja Abadi Susunan Alkimia, penguasa kota abadi tidak akan membiarkanku mengambilnya. Itukah yang kau maksud? Kata zuwon sambil tersenyum tipis. Bu Yang Rong mengangguk dan tetap diam. Jadi apa? Aku, Zuawan, harus mendapatkan sisa-sisa catatan susunan alkimia sejati. Siapapun yang berani merebutnya, akan kubunuh mereka. Tuan Kota Abadi tidak terkecuali. Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, Anda dapat pergi sekarang. Hubungi aku saat kompetisi dimulai. Mata Zuawen penuh dengan niat membunuh dan suaranya dingin dan kejam. Bu Yangrong menghela napas dalam hatinya. Dia tidak terlalu khawatir dengan keselamatan Zuawen. Sebaliknya, menurut pendapatnya, Zuawen sudah pasti mati. Dia hanya khawatir bahwa setelah Zuawen mengambil sisa-sisa catatan susunan alkimia sejati, itu akan melibatkannya. Itu akan menjadi masalah besar baginya. Bagaimanapun, dialah yang melindungi Zuawan dan mengizinkan Zuawan berpartisipasi dalam kompetisi. Jika sesuatu terjadi pada Zuawan, dia pasti tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Namun, Bu Yangrong juga tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Zuawan. Sekarang, dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Saya permisi dulu. 3492. Waktu berlalu dengan cepat, dan tiga bulan berlalu dengan cepat. Selama tiga bulan ini, Zuawan telah berkultivasi dalam pengasingan di kamarnya. Tentu saja fokus utamanya tetap pada tubuh manusianya. Ada terlalu banyak batasan pada kultivasi klonnya. Dia membutuhkan cacing gu sihir leluhur untuk benar-benar berkultivasi dan maju. Pada saat yang sama, dia juga akan mengeluarkan trupil array rekod untuk mempelajari dan menaikkan level susunan pilnya. Level Dao Arainya telah mencapai setengah langkah Heaven Breaker, dan dia terutama mempelajari Dao Pil. Dia punya firasat bahwa Dao Pilnya akan segera menembus dan mencapai kondisi kritis. Ia hanya membutuhkan satu kesempatan, dan dao alkimianya akan mampu berkembang pesat, melonjak ke tingkat setengah langkah pemecah surga. Terlebih lagi, semakin Zuo Wen mempelajari catatan susunan pil sejati, semakin luar biasa pula yang ia temukan dalam catatan susunan pil sejati. Ia yakin bahwa Raja Abadi Susunan Pil pastilah seorang Grandmaster Susunan Pil yang luar biasa. Levelnya telah melampaui langit berbintang ini. Zuo Wen punya firasat bahwa jika dia bisa mendapatkan catatan sejati susunan alkimia yang lengkap dan mempelajarinya secara saksama, tingkat susunan alkimia miliknya kemungkinan besar akan naik ke tingkat pemecah surga. Ini pula sebabnya Zuo Wen sangat ingin memperoleh catatan sejati susunan pil di Kota Abadi susunan pil. Menguasai, hari ini adalah hari kompetisi Kota Abadi. Ikutlah denganku. Suara Zuo Wenlin terdengar dari luar pintu. Zuo Wen berdiri dan membuka pintu. Su Wenlin dengan hormat melangkah ke samping. Ayo pergi, di mana Bu Yang Rong? Zuawan berjalan keluar dan bertanya dengan santai. Su Wenlin mengikuti di belakang dan berkata dengan hormat, guru adalah anggota kelompok tetua. Hari ini, beliau dipanggil oleh tetua agung untuk menjaga ketertiban dalam kompetisi kota abadi. Su Wenlin memimpin Zuawan keluar dari aula susunan pil dan menuju jalan-jalan kota abadi. Baru sekarang Zuo Wen menyadari bahwa jalan-jalan di kota abadi susunan pil sedang ramai dengan orang yang datang dan pergi, dan sangat ramai. Hari ini adalah hari kompetisi besar kota abadi. Banyak orang bergegas kembali dari luar hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Kota Abadi. Su Wenlin berkata sambil tersenyum malu ketika dia melihat ekspresi aneh Zuo Wen. Semua orang dapat berpartisipasi dalam kompetisi Kota Abadi. Zuo Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, selama seseorang menjadi anggota Kota Abadi Pilarai dan mencapai level Vindication, dia berhak ikut serta dalam kompetisi Kota Abadi. Tentu saja, ada juga batasan usia. Mereka harus berusia di bawah 10.000 ribu tahun. Monster-monster tua yang tidak keluar itu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tentu saja, hanya sedikit orang yang mampu menonjol dalam kompetisi kota abadi. Bahkan aku sendiri pun akan kesulitan untuk masuk ke dalam sepuluh besar. Kata Zhu Wenlin sambil tersenyum masam. Bahkan kamu tidak bisa masuk sepuluh besar. Tanya Zhu Wen penasaran. Keterampilan alkimia Zhu Wenlin tidak lemah. Mereka berdua telah mencapai puncak tahap pencipta. Dibandingkan dengan domain dao lainnya di domain surgawi Suami, level ini jelas berada di puncak. Terlebih lagi, usia Zhu Wenlin jelas tidak lebih dari sepuluh ribu tahun. Dia jelas seorang jenius. Zhu Wenlin sebenarnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk masuk sepuluh besar dalam kompetisi kota abadi ini. Generasi muda dari domain Dao Alkimia Arai sedikit menakutkan. Tidak lama kemudian, Zhu Wenlin membawa Zhu Wan ke bagian tenggara kota abadi, di depan sebuah alun-alun besar. Di belakang alun-alun itu berdiri sebuah pavilion yang sangat besar. Cahaya warna-warni mengalir di permukaan pavilion, dan dipenuhi dengan riak Arai Dao yang mengerikan. Mata Zuawan tampak serius. Riak-riak Dao Arai dari pavilion ini sangat kuat, dan itu mengejutkan Zuawan. Arai yang dipasang di sini semuanya adalah Arai Pemecah Langit Setengah Langkah. Meskipun Zuawan sudah menjadi setengah langkah Heaven Breaker Arai Dao Divine Master, dia tahu bahwa dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendobrak batasan di permukaan pavilion. Terlebih lagi, dia samar-samar bisa merasakan adanya kekuatan pembatas misterius di dalam pavilion ini. Kekuatan pembatasan ini terlalu misterius dan mendalam. Bahkan Zuawan tidak dapat melihatnya. Ini adalah pavilion raja abadi alkimia. Itu adalah pavilion tempat raja abadi alkimia dulu tinggal. Itu adalah tanah suci sejati kota abadi alkimia. Biasanya, pavilion raja abadi alkimia tidak terbuka untuk umum. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali, hanya orang-orang dengan status dan wewenang tinggi yang berhak masuk, dan jumlah kali mereka dapat masuk sangat terbatas. Su Wenlin berkata sambil menunjuk pavilion besar di depannya, "Pada saat ini, banyak orang berkumpul di alun-alun di luar pavilion pil -Rai Celestial Monarch." Zuawan dengan hati-hati mengamati pavilion Pil Array Celestial Monarch. Dia menyadari bahwa meskipun itu adalah sebuah pavilion, itu adalah bangunan seperti menara dengan total 81 lantai. Su sebelumnya telah memberitahunya bahwa manual di pavilion Pil Array Celestial Monarch diurutkan dari bawah ke atas. Konon, lantai paling atas pavilion Pil Array Celestial Monarch berisi sisa-sisa catatan Pil Array sejati. Namun, batasan di lantai atas sangat mengerikan di seluruh kota surgawi Pil Arai, hanya penguasa kota, Duan Cheng Yao, yang memiliki kemampuan untuk memasuki lantai atas. Selain itu, bahkan tetua agung kota abadi, Yu Jing Huan, yang hanya berada di bawah Duan Cheng Yao dalam hal Dao Arai, telah gagal memasuki lantai atas untuk memahami sisa-sisa catatan Arai Pil Sejati. Di bagian bawah pavilion Pil Arai Celestial Monarch, terdapat tangga giok putih yang naik. Di tangga tersebut, terdapat 21 sosok. Yang paling menarik perhatian adalah lelaki tua berjanggut putih panjang yang berdiri di depan. Wan melihat Bu Yang Rong di antara 21 toko itu. Dia tahu bahwa 21 orang ini pastilah kelompok tetua kota abadi. Adapun lelaki tua berjanggut putih itu, dia pastilah pemimpin kelompok tetua, tetua agung kota abadi, Yu Jing Huan. Hai, saudara Su, kamu masih punya muka untuk ikut serta dalam kompetisi besar kota abadi. Saya benar-benar tidak menduganya. Tiba-tiba terdengar suara mengejek. Sekelompok orang berjalan mendekat dari belakang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang memegang kipas lipat. Wan menatap pemuda itu. Dia tidak asing dengan orang ini. Orang ini bernama Yu Zikian. Sebelumnya, dia telah menghalangi Zhu Wenlin di luar aula besar Pil Arai dan memaksa Zhu Wenlin merangkak di bawah selangkangannya. Saat itu, Zhu Wenlin sudah tidak waras lagi. Dia bahkan merangkak di bawah selangkangan Yu Zikian dan menjadi bahan tertawaan banyak orang di kota abadi. Saat Zhu Wenlin melihat Yu Zikian, wajahnya berubah pucat pasi. Dia tampak tidak baik. Aiyah, kakak Zhu, penampilanmu tidak baik. Aku punya cara untuk mengembalikanmu ke keadaan normal. Yu Zikian terkekeh. Ia mengangkat celananya dan merentangkan kedua kakinya. Ia menatap Zhu dengan nada mengejek dan berkata, Kakak Su hanya perlu merangkak di bawah selangkanganku lagi, dan wajah Kakak Su pasti akan berseri-seri dan penuh energi. Ketika Yu Zikian mengatakan ini, banyak orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan tawa sama sekali. Kamu Zikian, jangan berlebihan. Beraninya kau mempermalukan aku di depan umum, kata Zhu dengan marah. Yuzikian terkekeh dingin dan berkata, "Hehe, Saudara Zu, tidak apa-apa jika kamu tidak menghargai bantuanku. Aku menolongmu dengan niat baik, tapi ternyata kamu menganggap niat baikku sebagai niat buruk." Pada saat ini, tatapan Yuzikian jatuh pada Zuawan, yang berada di samping Zuwen Wenlin. Ia melanjutkan, "Ku dengar kau punya adik kelas baru, pasti orang ini. Bagaimana kalau begini, sebagai adik kelas, kamu bantu kakak kelasmu. Merangkaklah di bawah selangkanganku menggantikannya dan obati kulit kakak kelasmu. Bagaimana?" Tatapan mata Zuawan mengeras, dan dia menatap Yu Zikian dengan dingin. Zuawan tidak tertarik dengan konflik antara Zhu Wenlin dan Yu Zikian, dia juga tidak ingin ikut campur. 3493 Yu Zikian tentu saja menyadari tatapan dingin Zuawan dan tanpa sadar bergidik. Namun, dia segera menjadi marah. Zuawan mengabaikannya dan menuntun Zhu Wenlin menuju Paviliun Raja Abadi Formasi Pil. Betapa cerobohnya. Kalian semua, serang. Hentikan mereka. Jika mereka tidak merangkak di bawah selangkangannya hari ini, kami akan menghajar mereka sampai mereka melakukannya. Atas perintah Yu Zikian, enam kultivator di belakangnya bergegas keluar dan menghalangi jalan Suawen dan Su Wenlin. Keenam kultivator ini kemungkinan besar adalah bawahan Yu Mereka semua sangat kuat, setidaknya di alam penciptaan. Pemimpinnya bahkan merupakan Master Ascension tahap awal. Mereka berdiri di depan Suawen dan Su dengan niat jahat. Master Ascension tahap awal berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda kita? Atau kamu tuli? Tentu saja kami mendengarnya. Kakak Yuzikian berkata dia ingin merangkak di bawah selangkangan kakak seniorku, Zhu Wenlin. Kakak seniorku awalnya tidak mau, takut kepala Yuzikian akan mengotori selangkangannya. Namun, melihat antusiasme kakak Yu, kakak seniorku tidak punya pilihan selain menerimanya dengan enggan. Zuo Wen tampak sangat tenang. Dia menatap Zhu Wenlin yang sedikit terkejut. Zhu Wenlin tersadar dan merasa sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Zua Wen dan merentangkan kakinya. Dia menatap Yuzikian dan berkata, "Yuzikian, jika kamu ingin merangkak di bawah selangkanganku, silakan saja. Cepatlah, aku sedang terburu-buru." Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak penonton di sekitarnya tercengang. Mereka menatap Suowen Lin dan Zuo Wen dengan tatapan aneh. "Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Aku memintamu untuk merangkak di bawah selangkanganku. Kapan aku bilang?" Wajah Yuzikian menjadi gelap. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan kekuatan tak berbentuk mengalir ke dalam jiwanya, menyebabkannya menjadi tidak teratur. Celepuk. Tepat ketika semua orang mengira Yuzikian akan meledak, Yuzikian berlutut di tanah. Matanya berkaca-kaca, dan busa putih keluar dari mulutnya. Dia tampak seperti orang bodoh saat merangkak ke arah Zhu Wenlin. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Yuzikian menggeliat di antara kedua kaki Zhu Wenlin dan kembali lagi seperti anjing pesek. Zhu Wenlin juga tercengang. Dia melirik Zua Wen, yang berdiri di sampingnya. Dia tahu bahwa kondisi Yuzikian pasti disebabkan oleh orang di sampingnya ini. Dugaan Zhu Wenlin benar, jiwa Yuzikian telah ditekan sementara oleh Zhu Wen. Lebih jauh lagi, ia telah menanamkan kesadaran untuk menggali ke dalam jiwa Yuzikian. Tentu saja, ini bukan kerasukan. Kesadaran ini tidak akan bertahan lama di jiwa Yuzikian. Begitu kesadaran itu menghilang, Yuzikian akan pulih. Semangat Zhu Wen begitu kuat hingga berada di puncak alam semesta. Semangat Yuzikian terlalu lemah. Di matanya, Yuzikian tidak lebih dari sekadar sampah. Enam orang kultivator yang berdiri di antara Zhu Wen dan Zhu Wenlin semuanya tercengang. Mereka menatap Yuzikian dengan tidak percaya, yang menggeliat di antara kedua kaki Zhu Wenlin seperti anjing pesek. Mereka semua terperangah. Mata Yuzikian kembali jernih. Kemudian, dia melihat tangannya berada di tanah, tepat di bawah selangkangan Zhu Wenlin. Tubuh Yuzikian menegang, matanya terbelalak, dan seluruh tubuhnya bergetar. Zhu Wenlin, dasar bajingan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Yu Zikian mencoba berdiri, tetapi Zhu sudah menerima pesan Zhu Dia menghentakkan kakinya ke wajah yuzikian tanpa ragu-ragu. Yu Zikian mengalami tragedi. Ia sudah berada di bawah selangkangan Zhu jadi ia tidak pernah menyangka bahwa Zhu akan begitu tidak tahu malu hingga menginjaknya. Wajahnya terkejut saat telapak kaki Zhu menyentuh wajahnya, dan ia pun terbanting ke tanah. Yu Zikian dan Zhu memiliki tingkat kekuatan yang hampir sama sejak awal. Faktanya, Yu Zikian sedikit lebih lemah dari Zhu sekarang Zuwenlin sudah berada di atas angin, Yu Zikian kesulitan untuk melepaskannya. Ia meronta, tetapi tidak bisa bangun. Sebaliknya, wajahnya sakit karena tekanan itu. Berani sekali kau. Kenam kultivator itu menjadi marah ketika melihat wajah Yu diinjak-injak. Mereka menyerang tanpa ragu-ragu. Akan tetapi, sebelum mereka sempat mendekati Zua Wen dan Lin, mereka semua jatuh ke tanah dan pingsan. Banyak penonton yang gempar, ini sungguh aneh. Kenam kultivator ini tidak lemah, tetapi mereka semua pingsan begitu mereka menyerbu. Apakah ini semua yang dilakukan Su Wenlin? Memikirkan hal ini, tatapan orang banyak di sekitarnya berubah serius saat mereka melihat Su Wenlin. Saudara Su, lama tak berjumpa. Aku tak menyangka kamu telah mempelajari teknik jiwa yang begitu kuat. Selamat. Tepat saat Su Wenlin menginjak Yu Zikian, seorang pemuda berpakaian seputih salju berjalan mendekat dari kerumunan. Pemuda berpakaian putih ini sangat tampan, dan kulitnya sangat putih. Saat ini, dia menatap Yu Zikian dengan mata berbinar. Itu Ku Xiangdi. Dia adalah murid pribadi dari tetua kedua dalam kelompok tetua. Di antara generasi muda, keterampilan alkimianya adalah yang kedua setelah murid dari tetua agung Kota Abadi, Jiang Pinghui. Dia sangat terkenal. Ku Xiangdi ini sangat sombong dan angkuh. Dia biasanya memiliki standar yang tinggi tetapi keterampilannya rendah. Mengapa dia begitu bersemangat hari ini? Petik 2 petik 2. Su Wenlin tidak menyangka Ku Xiangdi akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Bakat Ku Xiangdi ini jauh lebih tinggi darinya dan dia jauh lebih terkenal. Di masa lalu, dia selalu mengaguminya. Jumlah kali mereka berbicara tidak lebih dari sepuluh kali. Hubungan mereka bisa dikatakan sangat biasa. Tetapi sekarang, dia dapat melihat bahwa Kusiangdi sedang menatapnya dengan tatapan penuh semangat. Dia segera memikirkan alasannya. Pasti karena kejadian tadi, yang membuat Kusiangdi keliru mengira dialah pelakunya. Tepat saat Zhu Wenlin hendak mengatakan bahwa semua yang terjadi tadi adalah perbuatan Zua Wen, dia diperingatkan oleh Zua Wen untuk tidak membicarakannya. Zhu Wenlin tidak berdaya, dia tidak berani menentang perintah Zhu Wan, dan hanya bisa memaksakan senyum, saudaraku terlalu sopan. Tadi itu hanya tipuan kecil. Saudara Zhu benar-benar rendah hati. Jiwa adalah yang paling sulit untuk diolah. Saudara Zhu dapat mempelajari teknik jiwa yang begitu kuat. Saya sangat senang untuk saudara Zhu. Kata Ku Siang di dengan antusias. Zhu Wan menatap dingin dari samping. Dia bisa tahu dengan sekilas bahwa Ku Siang di ini mendekati Zhu Wenlin untuk apa yang disebut teknik jiwa. Tujuannya tidak murni. Sayangnya, siang yang tidak tahu bahwa orang yang benar-benar memiliki teknik jiwa yang kuat bukanlah Su Wenlin, tetapi dirinya, Su Wen. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Su Wenlin menjawab dengan sopan. Pada saat yang sama, dia menendang Yuzikian ke samping. Su Wenlin, dasar anjing kampung, beraninya kau berkomplot melawan aku, kau pasti mati. Lihat saja apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Setelah Yuzikian berguling beberapa kali, dia segera berdiri dan menyerang Su Wenlin dengan marah. Memukul. Namun saat Yu Zikian baru saja tiba di depan Zuen Kusyangdi Ku Xiangdi yang awalnya berbicara dan tertawa langsung menamparnya, membuat Yu Zikian terjatuh ke tanah. Yu Zikian langsung tercengang. Dia menatap Ku Xiangdi dengan tatapan kosong. Yu Zikian, jika kau berani membuat masalah di sini lagi, aku tidak keberatan melaporkan masalah ini kepada tuanku. Aku ingin melihat apakah tetua Yu akan berdiri di pihakmu, atau di pihakku ketika saatnya tiba. Kata Ku Xiangdi dengan dingin. Yu Zikian menutupi wajahnya dan berkata dengan suara rendah, kakak seniorku, aku salah. Saya harap saudara magang seniorku bermurah hati dan tidak mempermasalahkan kebodohan saya hari ini. Hati Yuzikian memang sudah dipenuhi kebencian sejak lama, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Guru Kusiyangdi adalah eksistensi yang kedua setelah kepala tetua kota abadi dalam kelompok tetua. Status dan kekuatannya melampaui ayahnya. Dia benar-benar tidak berani menyinggung seseorang seperti di 3.494 Terima kasih banyak kepada kakak seniorku atas bantuanmu kali ini. Su Wenlin menangkupkan kedua tangannya dengan hormat status dan bakat Xiangdi berada di atas dirinya. Dulu, dia memuja Xiangdi, apalagi sekarang. Oh iya, kakak seniorku, ini adik juniorku. Namanya Zuawan, dia adalah murid yang baru saja diterima oleh guruku. Su Wenlin menunjuk Zuawan di sampingnya dan memperkenalkannya kepada Ku Kusiangdi mengangguk sedikit pada Zuawan dan tidak terlalu memperhatikan Zuawan. Jika dia tidak curiga bahwa Zuwenlin memiliki seni jiwa yang kuat, dia bahkan tidak akan memperhatikan Zua Wenlin, apalagi berteman dengannya. Zuawan secara alami melihat isi pikiran Ku Xiangdi. Dia mencibir dalam hatinya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saudara muda Su, tadi ketika kau mengalahkan keenam kultivator itu dalam sekejap, kau seharusnya menggunakan semacam teknik mistik jiwa, kan? Ku Xiangdi tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Su Wenlin tercengang, melirik Zua Wen, dia tertawa datar dan berkata, ternyata saudaraku melihatnya. Aku memang menggunakan seni mistik jiwa dewa. Saya memperoleh teknik rahasia jiwa ini secara tidak sengaja. Teknik itu rusak, dan efek sampingnya sangat besar. Mendengar ini, mata Ku Xiangdi menunjukkan kekecewaan yang jelas. Dia tersenyum dan berkata, Saudara muda Su, aku ingin tahu apakah kamu dapat meminjamkanku teknik rahasia jiwamu. Alis Suwen sedikit berkerut, Kusiangdi ini benar-benar terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia baru saja bertemu Zhu Wenlin, dan dia benar-benar meminta teknik mistik jiwa ilahi dari pihak lain. Itu agak berlebihan. Zhu Wenlin terdiam. Dia tidak tahu seni rahasia jiwa ilahi. Semua yang baru saja dilakukan oleh Zhu Wen, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kusiandi telah meminta padanya teknik rahasia jiwa ilahi, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkannya? Kusiangdi melihat Zhu Wenlin terdiam dan berkata sambil tersenyum tipis, kakak Zhu, kakak yang kurang ajar. Namun, aku benar-benar membutuhkan teknik rahasia jiwa itu sekarang. Aku harap saudara muda Zhu dapat meminjamkannya kepadaku sehingga aku dapat melihatnya. Aku tidak akan memperlakukan saudara muda dengan tidak adil. Zhu Wenlin tetap diam sementara Zhu Wen berkata, kakak seniorku, kompetisi di kota abadi akan segera dimulai. Mari kita bahas masalah ini setelah kompetisi berakhir. Ku Siangdi menatap Zuawan dan berkata dengan dingin, Aku sedang berbicara dengan kakak seniormu, mengapa kamu menyela? Zuawan menyipitkan matanya, tepat saat dia hendak berbicara, terjadi keributan di sekitarnya, menarik perhatian Zuawan, Suen dan Ku Siangdi. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada pinggiran alun-alun. Di sana, sekelompok orang perlahan mendekat. Di depan kelompok orang ini ada tandu yang sangat mewah. Keempat kultivator yang membawa tandu semuanya adalah ahli Master Transendensi. Mata Zuowen berkilat kaget. Pemilik tandu ini tampaknya memiliki status yang luar biasa, bahkan orang-orang yang membawa tandu itu adalah penguasa langit. Zuowen bertanya-tanya siapa orang ini. Begitu Kusiangdi melihat tandu itu, matanya berbinar. Dia tidak mau repot-repot berdebat dengan Zuowen lagi. Dia segera berjalan menuju tandu itu. Tandu itu berhenti di tengah alun-alun. Kemudian, sesosok tubuh yang cantik keluar dari tandu itu. Ini adalah seorang wanita dengan kulit seputih salju. Rambutnya seperti air terjun yang menari-nari di tiup angin. Wajahnya yang halus dan cantik bagaikan giok porselen yang diukir dengan indah. Rambutnya berkibar tertiup angin, menambah kesan spiritualitas yang samar. Dia seperti peri dalam mimpi. Wanita ini sangat cantik. Dia bagaikan peri yang bukan berasal dari dunia fana. Bahkan Zhuowan pun terkejut saat melihat wanita ini untuk pertama kalinya. Zhu Wenlin yang berdiri di samping Zhuowan tampak terpesona. Dia berdiri di sana dengan linglung. Siapa wanita ini? Zua Wen bertanya dengan heran. Namanya Jiang Pinghui. Dia adalah murid langsung dari Tetua Agung Kota Abadi. Dia juga jenius paling berbakat di antara generasi muda di Kota Abadi. Dia baru berkultivasi selama lebih dari seribu tahun. Keahlian alkimianya telah mencapai puncak alam penciptaan. Dia tidak jauh dari alam penghubung surga. Keterampilannya bahkan melampaui beberapa tetua di kelompok tetua. Dan dia sangat cantik. Dia benar-benar, kata Zhu Wenlin dengan terpesona. Zuawan sedikit terdiam. Zhu Wenlin ini bertingkah seperti orang bodoh yang sedang dilanda cinta. Zuawan ingin menamparkan wajahnya. Zuawan mengamati wanita cantik yang keluar dari tandu itu. Ia harus mengakui bahwa bakat wanita ini dalam bidang alkimia memang sangat kuat. Hanya dalam waktu lebih dari seribu tahun, dia mampu mengembangkan keterampilan alkimianya hingga ke puncak alam penciptaan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Pada saat ini, Ku Xiangdi sudah berjalan ke sisi tandu. Dia menatap Jiang Pinghui dengan penuh semangat dan ingin membantunya turun. Jiang Pinghui tersenyum manis. Tangannya yang seperti batu giok dengan lembut menghindari tangan Ku Xiangdi dan mendarat di tanah. Ku siang di tidak keberatan, dia bergegas maju untuk berbicara dengan Jiang Pinghui. Jiang Pinghui tampak sangat tenang. Di bawah pengawalan orang banyak, dia perlahan berjalan ke depan alun-alun. Pada saat ini, di antara para tetua di depan pavilion Raja Abadi Formasi Pil, tetua Agung Kota Abadi, yang merupakan pemimpin, melihat kedatangan Jiang Pinghui. Dia membelai janggut putihnya yang panjang dan menunjukkan ekspresi yang ramah. Yang paling dibanggakannya adalah bahwa ia telah menerima murid yang berbakat. Murid itu telah memberinya banyak muka sebagai gurunya. Saya rasa sudah waktunya. Saya akan menjelaskan detail kompetisi Kota Abadi ini kepada semua orang. Tetua Agung Kota Abadi, Yu Jing Huan, angkat bicara. Ia melanjutkan, "Tuan Kota Duan masih dalam pengasingan dan tidak akan keluar dengan mudah. Oleh karena itu, kompetisi Kota Abadi ini akan diselenggarakan oleh orang tua ini, dan kompetisi Kota Abadi ini sangat sederhana, tidak akan serumit tahun-tahun sebelumnya." Pada titik ini, Yu Jinghuan menunjuk ke arah Paviliun Raja Abadi Susunan Pil di belakangnya dan berkata, "Semua orang tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Paviliun Raja Abadi Susunan Pil dibuka untuk semua orang. Dan lokasi kompetisi kota abadi akan berada di Paviliun Raja Abadi Susunan Pil." Paviliun Raja Abadi Susunan Pil adalah tempat Paviliun Raja Abadi Susunan Pil dulu memurnikan pil dan memasang susunan. Ada terlalu banyak batasan dao susunan dan perangkap api pil di dalamnya. Pada saat yang sama, ada banyak buku panduan yang berharga, dan semakin tinggi Anda melangkah, semakin berharga buku panduan itu. Kompetisi Kota Abadi ini adalah untuk semua orang yang ingin memasuki Paviliun Raja Abadi Arraipil dan mencari buku panduan mereka sendiri. Masing-masing dari kalian akan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan tiga buku panduan. Begitu tiga manual diambil, Anda pasti akan diteleportasi keluar. Namun, di Paviliun Raja Abadi Arraipil, semakin tinggi levelnya, semakin berharga pula buku panduannya. Dan pada tingkat ke-81, ada sisa rekaman susunan pil sejati. Selama salah satu dari kalian memiliki kekuatan untuk mencapai level tertinggi, catatan susunan pil sejati akan menjadi milik orang itu. Pada titik ini, Yu Jinghuan terdiam sejenak. Semua orang di alun-alun tercengang. Catatan susunan pil sejati terlalu terkenal di wilayah Dao Susunan Pil. Konon, itu adalah karya hidup Raja Abadi Susunan Pil dan sangat berharga. Kali ini, terbuka untuk semua orang. Penguasa kota abadi dari kota abadi Pil arai terlalu murah hati. Yu Jinghuan sangat tenang. Kata-katanya hanya untuk memotivasi semua orang. 3.495 Sekarang, aku akan membuka pintu pavilion Raja Abadi Susunan Pil. Setelah kalian masuk, kalian dapat memilih buku yang kalian inginkan. Namun, izinkan saya menjelaskan bahwa batasan di paviliun ini sangat ketat. Jika keterampilan susunan pil Anda tidak memadai, sebaiknya jangan gegabah masuk. Jika tidak, hidup Anda akan terancam. Yu Jinghuan mengingatkan mereka dengan nada serius. Kemudian, dia mengeluarkan bendera formasi dan mengeluarkannya. Saat Yu Jinghuan melakukan gerakan ini, 20 tetua di belakangnya juga mengeluarkan bendera susunan dan mengeluarkan bendera susunan secara serempak dengan Yu Jinghuan. 21 bendera formasi melayang di udara, membentuk pusaran air yang mengerikan. Akhirnya, pusaran air itu mendarat di depan pintu pavilion Raja Abadi Formasi Pil. Bang, bang, bang. Permukaan pavilion Raja Abadi Susunan Pil beriak dengan dao susunan yang kuat, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah menahan bendera susunan. Pada akhirnya, riak-riak dao arai ar mereda, dan pintu di depan pavilion Raja Abadi Pil arai ar perlahan terbuka. Di dalam pintu, cahaya putih menyala keluar. Cahaya itu sangat menyilaukan dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam dengan jelas melalui pintu. "Kalian bisa masuk," kata Yu Jinghuan acuh tak acuh. Begitu dia berkata demikian, kerumunan orang yang gelisah di alun-alun itu dengan tidak sabar menyerbu ke pintu. Pada saat ini, di depan alun-alun, Jiang Pinghui tidak terburu-buru memasuki Paviliun Raja Abadi Pilarai. Matanya yang indah tertuju pada Ku di, dan dia berkata dengan lembut, "Kakak seniorku, apakah yang kamu katakan benar?" "Adik junior, kapan aku pernah berbohong padamu?" Su Wenlin itu kemungkinan besar memiliki teknik rahasia jiwa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat keenam kultivator itu pingsan di tanah dari kejauhan. Basis kultivasi keenam kultivator itu bahkan lebih tinggi dari Su Wenlin. Kata Ku Xiangdi sambil tersenyum tulus. Jiang Pinghui mengangguk sedikit, tetapi matanya yang indah tertuju pada Zhu Wenlin yang berdiri tidak jauh darinya. Ketika dia melihat Zhu Wenlin hendak memasuki Paviliun Raja Abadi Arai Ar Pil, dia mengerutkan kening dan bergegas keluar untuk menghentikan Zhu Wenlin. Ku Xiangdi Di mengikuti di belakang Jiang Pinghui matanya tenang, dan tidak ada emosi yang terlihat. Awalnya, Zhu Wen dan Zhu Lin berencana untuk memasuki Paviliun Raja Abadi Arraipil, tetapi mereka dengan cepat dihentikan oleh sosok yang cantik. Adik Junior Jiang. Mata Zhu Lin membelalak saat dia menatap wanita cantik di depannya dengan tak percaya. Dia tidak menyangka Jiang Pinghui benar-benar akan menemukannya. Ini terlalu tidak terduga. Orang harus tahu bahwa bakat dan kecantikan susunan pil Jiang Pinghui tidak ada duanya di kota abadi susunan pil. Di dalam kota, banyak sekali anak muda berbakat yang jatuh cinta pada Jiang Pinghui. Bahkan Ku Xiangdi, yang mengikuti di belakang Jiang Pinghui, juga jatuh cinta padanya. Su Wenlin tidak terkecuali. Namun, menurut Su Wenlin, jarak antara dirinya dan Jiang Pinghui terlalu besar. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk mendekati Jiang Pinghui, apalagi mengejarnya. Dia tidak pernah berharap Jiang Pinghui akan mengambil inisiatif untuk mencarinya, karena dia tahu kemungkinan hal ini terjadi terlalu kecil. Namun sekarang, Jiang Pinghui benar-benar berinisiatif mencarinya. Jantung Zhu Wenlin berdetak sangat cepat, dan wajahnya tanpa sadar memerah. Zhu sedikit mengernyit. Dia melirik Siang Di di belakang Jiang Pinghui dan menduga bahwa Jiang Pinghui datang untuk mencari Zhu Wenlin untuk apa yang disebut teknik rahasia jiwa. Kakak senior Su, halo. Adik junior punya sesuatu untuk ditanyakan kepada kakak senior Su. Aku ingin tahu apakah kakak senior Su punya waktu. Suara Jiang Pinghui sangat lembut, dan membuat orang merasa seperti sedang bermandikan angin musim semi. Su Wenlin tertawa bodoh, mengusap kepalanya, dan segera mengangguk. Adik junior, silakan bertanya. Selama kakak senior Su bisa melakukannya, aku akan memuaskanmu. Su Wen memegang dahinya, dan diam-diam mengutuk dalam hatinya. Su Wenlin ini benar-benar orang bodoh. Tidak bisakah dia melihat bahwa Jiang Pinghui datang mencarinya untuk apa yang disebut teknik rahasia jiwa? Melihat Su Wenlin menyetujuinya begitu saja, mata indah Jiang Pinghui berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum menawan, saya dengar dari kakak seniorku bahwa Anda memiliki teknik rahasia jiwa. Adik perempuan, akhir-akhir ini dao susunan pilku hampir mencapai terobosan, tetapi teknik rahasia jiwaku masih kurang. Aku ingin tahu apakah kakak senior Su punya waktu untuk membiarkan adik perempuan mencoba teknik rahasia jiwa. Kakak senior Su, jangan khawatir. Kakak junior tidak akan mengambil kakak senior Su secara cuma-cuma. Aku juga punya salinan sisa teknik rahasia jiwa. Aku bisa menitipkannya padamu untuk sementara waktu sebagai deposit. Jiang Pinghui merendahkan postur tubuhnya sangat rendah, dan suaranya terdengar lembut bagaikan suara alam. Zhu Wenlin telah lama mati rasa mendengar suara Jiang Pinghui, pikirannya melayang. Namun, ketika dia mendengar teknik rahasia jiwa, seluruh tubuhnya bergetar, dan ekspresinya langsung berubah. Teknik rahasia jiwa ini, dia jelas tidak memilikinya. Bahkan jika dia ingin mengeluarkan seratus teknik rahasia jiwa untuk Jiang Pinghui, dia juga tidak memilikinya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki benda ini. Mata Zhu Wen menunjukkan ekspresi tertarik. Awalnya dia berencana untuk membiarkan Zhu Wenlin mengusir Jiang Pinghui ini. Tetapi mendengar bahwa Jiang Pinghui ternyata memiliki salinan sisa teknik rahasia jiwa, dia langsung tertarik. Adik Jiang ternyata seperti ini, Su Wenlin semula berencana menolak, tetapi Wan memotongnya. "Kakak Senior Jiang, aku bisa meminjamkan teknik rahasia jiwa itu kepadamu." Di dalam sini ada salinan sisa teknik rahasia jiwa milik Kakak Senior Su. Aku pergi ke tempatnya untuk meminjamnya beberapa hari yang lalu untuk melihatnya. Aku ingin mempelajarinya dan belum mengembalikannya kepada Kakak Senior. Zuawan mengeluarkan slip diok dan menyerahkannya kepada Jiang Pinghui. Lembaran giok ini mencatat sebagian isi esensi pedang jiwa. Dia telah memurnikannya di tempat dengan sengaja. Bagian isi ini hanya dapat digunakan untuk pemahaman dan tidak dapat diolah sama sekali. Bagaimanapun, isi dari slip giok tersebut tidak lengkap. Tidak peduli seberapa berbakatnya Jiang Pinghui, mustahil baginya untuk mempelajari esensi pedang jiwa melalui bagian isi ini. Jiang Pinghui mengambil batu giok itu dan dengan santai mengamatinya dengan indera ilahinya. Seketika, dia memperlihatkan ekspresi gembira. Meskipun isi dari esensi pedang jiwa di dalam slip giok yang diberikan Suowen kepadanya tidak lengkap, namun itu sangat bermanfaat baginya untuk memahami dan menyempurnakan jiwanya. Terima kasih. Jiang Pinghui berterima kasih kepada Suowen, mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Zwenlin, sambil berkata, "Ini adalah teknik rahasia jiwa yang telah aku peroleh. Kakak senior Su, silakan lihat." Jelas, Jiang Pinghui tidak menganggap serius Suowen. Menurutnya, Suowen mungkin adalah pembantunya, jadi dia tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Zhu Wenlin mengambil slip giok itu dan buru-buru melambaikan tangannya, berkata, Aku percaya pada suster junior Jiang. Tidak perlu memeriksanya. Dahi Zuawan penuh dengan garis-garis hitam. Su Wenlin ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia tidak siap untuk memeriksanya. Untungnya, jiwa Zuawan kuat. Setelah memeriksa isi slip giok di tangan Zhu Wenlin dan memastikan bahwa itu memang isi dari beberapa teknik rahasia jiwa, dia menarik kembali indera ketuhanannya. Terima kasih, kakak senior Su. Aku akan memasuki Paviliun Raja Surgawi Arai Elixir terlebih dahulu. Jiang Pinghui tersenyum manis, berbalik, dan memasuki Paviliun Raja Surgawi Elixir Arai. Ku Xiangdi mengikutinya dari dekat. Saudara Su, kita bisa pergi sekarang. Zuawan menepuk bahu Zhu Wenlin. Baru kemudian Zhu Wenlin tersadar dan menggaruk kepalanya karena malu. Tuan, batu giok ini untukmu. Zhu Wenlin mengirimkan suaranya ke Zuawan, dan diam-diam memberikan slip giok yang diberikan Jiang Pinghui kepadanya kepada Zuawan. Zuawan mengambil slip giok itu tanpa mengedipkan mata dan memasuki paviliun Raja Surgawi Susunan Eliksir bersama Wenlin. Meskipun ada banyak orang di alun-alun, paviliun Raja Surgawi Susunan Eliksir tidaklah kecil. Oleh karena itu, semua peserta kompetisi besar kota abadi di alun-alun dengan cepat memasuki paviliun Raja Surgawi Susunan Eliksir. Yu Jinghuan menyimpan bendera Arai, dan pintu paviliun Raja Surgawi Arai Eliksir tertutup lagi. Arai di sekitarnya beriak, dan Arai besar tumpang tindih. Pada saat yang sama, banyak titik cahaya mulai muncul di lantai pertama pavilion Raja Surgawi susunan Elixir. Titik-titik cahaya ini seperti bintang, terus berkelap-kelip dan bergerak di dalam. 3496. Penatua Agung, Jiang Pinghui adalah orang yang paling mungkin mencapai puncak di antara semua orang yang telah memasuki pavilion Arai Ar Pil Surgawi. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda terlebih dahulu. Tetua kedua, Gong Yusu, yang berdiri di samping Yu Jinghuan, tertawa terbahak-bahak sambil menangkupkan tinjunya ke arah Yu Jinghuan. Para tetua lainnya juga mengucapkan selamat kepada Yu Jinghuan sebelumnya. Mereka semua sangat menghargai Jiang Pinghui. Bagaimanapun, dia adalah yang terbaik dalam susunan alkimia di antara generasi muda. Penatua kedua, muridmu, Ku Xiangdi, juga tidak buruk. Aku ingat bahwa keterampilan susunan alkimia miliknya telah mencapai puncak tingkat penciptaan belum lama ini. Dia tidak lebih lemah dari Pinghui. Yu Jinghuan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia berkata demikian, wajahnya dipenuhi rasa puas. Bakat siang tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Pinghui, dia masih kurang. Tetua Agung, kau tidak perlu berterima kasih padaku," Gong Yusu berkata sambil tersenyum tipis. Yu Jinghuan tidak mengatakan apa-apa, pandangannya jatuh ke Paviliun Pil Surgawi. Dia telah memperhatikan bahwa dua titik cahaya telah memasuki tingkat kedua. Cepat sekali, belum lama ini, dua orang sudah memasuki level kedua. Mereka pasti Jiang Pinghui dan Ku Xiangdi kata Gong Yusu sambil tersenyum. Yu Jinghuan mengangguk sambil tersenyum. Jiang Pinghui adalah murid kesayangannya, dan semakin baik prestasinya, semakin cerah wajahnya. Pada saat yang sama, titik-titik cahaya di tingkat pertama menghilang dan beberapa sinar cahaya muncul di alun-alun. Mereka yang telah tereliminasi dikirim keluar dari pavilion pil arai celestial. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang diutus pun berangsur-angsur meningkat. Saat Zuawan memasuki pavilion arai pil surgawi, dia merasakan tubuhnya tenggelam. Cahaya putih yang menyala-nyala menyerbu ke arahnya, menyebabkan dia tidak dapat membuka matanya. Setelah matanya menyesuaikan diri dengan cahaya putih, Zuawan dapat melihat sekelilingnya dengan jelas. Yang tampak di depannya adalah sebuah pavilion besar; di dalamnya terdapat deretan rak buku. Rak buku itu terbuat dari batu giok putih dan memancarkan cahaya sebening kristal. Cahayanya terang dan menyilaukan. Buku-buku tersusun rapi di rak buku. Zuawan dengan santai menelusuri dan menemukan bahwa catatan-catatan ini semuanya terkait dengan formasi alkimia. Pavilion itu sangat luas dan terang, tetapi Zuo Wen terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah satu-satunya orang di ruangan sebesar itu, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Tapi bagaimana itu mungkin? Begitu banyak orang yang masuk, dan pavilion itu seharusnya dipenuhi orang. Namun, setelah dia masuk, hanya dia sendiri yang ada di sana. Hah? Zuo Wen tiba-tiba menemukan bahwa sebuah buku di rak buku di depannya telah menghilang entah kemana. Setelah beberapa saat, salah satu buku di rak buku lainnya menghilang, dan dia merasakan riak energi dari susunannya pecah. Dengan kata lain, pembatas pada rak buku telah dilanggar tepat di depan matanya, tetapi tidak ada seorang pun di depannya. Jadi, begitulah adanya. Anda menggunakan formasi untuk membuat begitu banyak ruang paralel. Siapapun yang memasuki pavilion raja abadi, pil arai akan memasuki ruang paralel yang sesuai, dan buku-buku di ruang paralel ini dibagikan. Suawan menyadari sesuatu itu karena banyaknya ruang paralel yang dibentuk oleh arai Ar Dao, dan karena buku-buku di rak buku itu dibagi, sehingga buku-buku di rak buku di depannya telah menghilang begitu saja. Lebih tepatnya buku-buku itu tidak menghilang begitu saja. Sebaliknya, seorang kultivator dari ruang paralel lain telah melanggar batasan pada rak buku dan mengambil buku-buku tersebut. Zuawan berjalan-jalan dan menemukan bahwa buku-buku di lantai pertama lebih mendasar dan dangkal. Bahkan jika dia mempelajarinya, buku-buku itu tidak akan banyak berguna baginya. Dia hanya berkesempatan untuk mendapatkan tiga buku itu. Di antaranya, True Pill Array Records dan Six Desire Spirit Chongyaling Sage Pill Recipe adalah hal-hal yang harus dia dapatkan. Selain itu, Kedua buku ini sangat berharga dan berada di puncak pavilion. Zuawan menemukan tangga di sudut. Namun, ada batasan di tangga. Jika dia ingin naik tangga, dia harus melanggar batasan tersebut. Pembatasan di lantai pertama tidak kuat. Bagi Zuawan, itu dapat dengan mudah dihancurkan. Zuawan naik satu per satu. Tak lama kemudian, dia tiba di lantai 20. Buku-buku di lantai 20 mulai menarik perhatian. Setidaknya, hal itu telah membangkitkan minat Zuawan. Tidak cukup. Zuawan menggelengkan kepalanya dan terus menaiki tangga. Dia sangat jelas bahwa jika dia ingin menemukan buku yang berguna baginya, dia harus pergi setidaknya di atas lantai 60. Setelah itu, Zuawan dengan cepat naik, hampir tanpa henti. Hah, Tetua Agung, ada titik cahaya yang sangat cepat. Titik cahaya itu langsung melampaui dua titik cahaya pertama. Siapakah titik cahaya ini? Di luar pavilion Pilara Immortal Monarch, seorang tetua di kelompok tetua menunjuk ke sebuah titik cahaya yang tidak mencolok yang melampaui dua titik cahaya yang mewakili Jiang Pinghui dan Ku Xiangdi titik-titik cahaya yang diwakili oleh Jiang Pinghui dan Ku di awalnya berada jauh di depan. Saat ini, mereka telah mencapai lantai 45. Namun, titik cahaya ketiga ini sangat aneh. Hanya dalam waktu 10 tarikan napas, titik cahaya itu benar-benar berpindah dari lantai 20 ke lantai 46. Titik cahaya itu satu lantai lebih tinggi dari Jiang Pinghui dan Ku di Tetua Agung Yu Jinghuan juga memperhatikan titik cahaya ini. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Ini benar-benar aneh. Sebenarnya ada seseorang yang lebih cepat dari Jiang Pinghui dan Xiangdi." Orang seperti ini, di kota abadi Pil'arai, jelas bukan orang biasa. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentangnya? Yu Jinghuan berpikir sejenak tetapi masih belum dapat mengetahui identitas titik cahaya ini. Menurutnya, di antara generasi muda di kota abadi Arai Jiang Pinghui dan Ku Xiangdi adalah yang paling menonjol. Generasi muda lainnya masih kurang. Kita lihat saja, siapa tahu, titik cahaya ini mungkin Jiang Pinghui. Gong Yusu tertawa. Penatua kedua benar, orang ini mungkin Jiang Pinghui atau Xiangdi. Sebelumnya, dia mungkin tinggal di bawah terlalu lama. Sekarang, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Yu Jinghuan juga setuju. Dia juga berpikir bahwa di kota Abadi Araypil, tiba-tiba akan muncul seorang junior tingkat kuda hitam yang dapat melampaui Jiang Jiangpinghui dan Kusiangdi. Lihat, titik cahaya itu benar-benar naik 20 lantai hanya dalam waktu 10 tarikan napas. Titik cahaya itu benar-benar mencapai lantai 66. Tiba-tiba, seseorang berseru. Tubuh Yu Jinghuan dan Gong Yusu bergetar. Mereka segera menoleh dan melihat bahwa titik cahaya aneh itu memang telah mencapai lantai 66. Selain itu, titik cahaya itu masih terus menanjak. Hanya dalam waktu singkat, titik cahaya itu telah mencapai lantai 70. Dua titik cahaya yang paling dekat dengan titik cahaya ini masih berada di lantai 50. Ada perbedaan 20 lantai. Perbedaan ini terlalu kentara. Yu Jinghuan mengerutkan kening. Semakin tinggi lantai pavilion Raja Abadi Ar Pil, semakin mengerikan batasannya. Pembatasan di lantai 70 sudah sangat mengerikan. Dengan level Jiang Pinghui, sebenarnya agak sulit baginya untuk mencapai lantai 70. Mungkinkah titik cahaya ini benar-benar bukan Jiang Pinghui? 3497. Apakah ini sudah lantai 70? Zuwon merobek segel di lantai 69 dan berjalan ke lantai 70. Dia menemukan bahwa rak buku di lantai ini jauh lebih sedikit, hanya ada beberapa rak buku di ruangan yang luas itu. Namun, rak buku di lantai ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Rak buku itu berkilau dan tembus pandang, seolah-olah ditempa dari sejenis batu giok yang sangat berharga. Zuawan mulai menggunakan kehendak ilahinya untuk menjelajah. Ia menemukan bahwa tingkat buku di lantai ini sangat tinggi. Pada dasarnya, semuanya berada di tingkat Ascension. Tentu saja, sebagian besarnya berada pada tahap awal level Ascension, begitu pula beberapa resep pil bermutu tinggi. Zuawan menarik kembali kehendak ilahinya dengan ekspresi penyesalan di matanya. Dia tidak menemukan resep pil suci kondensasi roh enam keinginan di lantai ini. Masih ada sebelas lantai lagi. Resep pil suci kondensasi roh enam keinginan seharusnya ada di salah satu dari sebelas lantai berikutnya. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Ia sampai di tangga menuju lantai 71, tetapi ia segera berhenti. Ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menemukan bahwa selain segel di tangga, ada kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Kekuatan penyegelan ini sangat kuat. Kekuatan ini berada pada tahap akhir level Ascension. Mustahil bagi master formasi ilahi biasa untuk menghancurkannya. Apa yang terjadi? Mengapa ada daya penyegel tambahan di tangga? Dan daya penyegel ini begitu kuat? Suawan mengerutkan kening. Dia merasa agak sulit mempercayainya. Dia merasa bahwa kekuatan penyegel ini sengaja dipasang di sini. Tujuannya adalah untuk memberitahu mereka yang masuk bahwa lantai berikutnya dilarang untuk dimasuki. Haha, hanya lantai 70 yang terbuka. Sayang sekali targetku adalah lantai terakhir. Suawan mencibir. Dia mengeluarkan beberapa cakram pembentukan tulang binatang dan mulai menghancurkan kekuatan penyegel di tangga. Kekuatan penyegelan tahap akhir dari level Ascension tidak berarti apa-apa baginya. Bagaimanapun, formasi Dao miliknya telah mencapai level setengah langkah Heavenbreaker. Retakan. Setelah beberapa saat, kekuatan penyegelan hancur. Zuawan menyingkirkan cakram pembentukan tulang binatang dan mencabik-cabiknya. Kekuatan penyegelan di tangga runtuh inci demi inci. Zuawan melangkah maju dan menaiki tangga, memasuki lantai 71. Yu Jinghuan sedikit mengernyit, namun tatapannya tetap tertuju pada titik cahaya di tingkat ke-70 Paviliun Raja Abadi Susunan Pil. Dia curiga bahwa titik cahaya itu mungkin bukan muridnya, Jiang Pinghui. Namun jika bukan Jiang Pinghui, lalu siapa lagi? Tetua Agung, selamat, Pinghui benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Keterampilan alkimia miliknya benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dia pasti telah menembus ke tingkat Ascending Heaven. Seorang Grandmaster susunan pil pendaki surga yang begitu muda, jarang sekali terlihat di kota Abadi susunan pil kita selama 10.000 tahun. Gong Yusu tersenyum. Dia tidak ragu bahwa lampu di lantai 70 adalah Jiang Pinghui, yang sedang memberi selamat kepada Yu Jinghuan. Anggota kelompok tua lainnya juga mengikuti, memuji bakat luar biasa Jiang Pinghui dan prestasinya di masa depan. Namun, hanya ada satu orang di Dewan Tetua yang menyipitkan matanya saat menatap cahaya tingkat 70. Dia tampak linglung, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Orang ini adalah Bu Yang Rong. Di antara mereka, dialah satu-satunya yang tahu bahwa titik cahaya itu bukan mewakili Jiang Pinghui, melainkan Suowen. Dia telah merasakan sendiri kemampuan alkimia Suowen. Itu pasti di atas kemampuannya, dan setidaknya di level Ascending Heaven. Dapat dikatakan bahwa Suowen adalah jenius dengan keterampilan alkimia tertinggi di antara semua peserta kompetisi besar kota abadi. Namun, dia tidak bisa mengatakannya, juga tidak berani mengatakannya. Dia hanya bisa menonton dalam diam. Dia benar-benar khawatir bahwa Zuowen akan mencapai level tertinggi dan memperoleh True Alchemy Array record. Jika itu terjadi, maka itu akan sangat merepotkan. Bahkan penguasa kota abadi akan merasa khawatir. Zuowen itu seharusnya tidak dapat mencapai level tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan alkimianya, bisakah dia menjadi seperti penguasa kota abadi yang keterampilan alkimianya setengah langkah ke level surga yang mendaki? Bu Yangrong menggelengkan kepalanya dan sedikit rileks. Dia tidak menyangka Zuwon memiliki kekuatan untuk mencapai level terakhir. Selama catatan susunan alkimia sejati tidak terpengaruh, maka penampilan Zuawan paling-paling hanya akan mengejutkan seluruh kota abadi. Itu tidak akan menarik perhatian penguasa kota abadi. Pada saat itu, Zuawan ini tidak akan menyalakannya dan akan meninggalkan domain dao susunan alkimia. Pada saat itu, dia dan Zhu Wenlin akan benar-benar bebas. Jika itu benar-benar pinghui, maka tentu saja itu yang terbaik. Jika itu adalah para jenius muda lainnya, maka adalah suatu keberuntungan bagi kota abadi kita untuk memiliki seorang jenius yang mengerikan seperti itu muncul. Kata-kata Yu Jinghuan sangat indah, dan banyak tetua di sekitarnya mengangguk berulang kali. Namun, titik cahaya ini seharusnya telah mencapai puncaknya dan tidak mungkin akan terus naik. Penguasa Kota Abadi baru saja membuka lantai 70 untuk umum. Setelah lantai 70, pada dasarnya tidak ada yang bisa memecahkannya dan masuk. Yu Jinghuan melanjutkan, tatapannya sangat tenang saat dia berbicara dengan yakin. Tetua Agung, apakah kau yakin bahwa tingkat ke-70 telah disegel oleh Penguasa Kota Abadi? Tiba-tiba, Ekspresi Gong Yusu membeku, dan tatapannya sangat aneh saat dia bertanya. "Yu Jinghuan tidak melihat ekspresi aneh di wajah Gong Yusu dan berkata dengan sedikit tidak senang, 'Ini adalah apa yang dikatakan oleh penguasa kota abadi kepadaku secara pribadi. Mungkinkah itu salah?' Gong Yusu tersenyum pahit dan menunjuk ke arah pavilion raja abadi susunan alkimia." Tetua Agung, lihat ke sana! Titik cahaya itu bergerak lagi, pindah lagi! Apakah dia jatuh?" Yu Jinghuan menoleh dan melihat ke tingkat ke-70 dari pavilion raja abadi susunan alkimia. Dengan sangat cepat, dia tercengang. Titik cahaya itu memang tidak berada di lantai 70, tetapi juga tidak berada di lantai 69. Titik cahaya itu berada di lantai 71. Dengan kata lain, pemilik titik cahaya itu telah menerobos batasan pada tangga tingkat ke-70 dan memasuki tingkat ke-71. Orang ini memasuki level 71. Yu Jinghuan tercengang, dia benar-benar terkejut. Dia sangat jelas bahwa setelah level ke-70, setiap level memiliki jenis kekuatan penyegelan tambahan selain batasan biasa. Selain itu, semakin tinggi levelnya, semakin mengerikan kekuatan penyegelannya. Misalnya, kekuatan penyegelan pada tangga ke level 71 sudah berada di level akhir Heaven Ascension. Level-level berikutnya hanya akan lebih mengerikan. Namun, titik cahaya ini sekarang telah mencapai level 71. Jelas bahwa dia telah menembus kekuatan penyegelan. Bukankah itu berarti bahwa kultivator yang diwakili oleh titik cahaya ini setidaknya berada di level akhir Heaven Ascension? Ini bahkan lebih tinggi daripada banyak tetua di kelompok tetua. Tetua Agung, kemampuan susunan alkimia Ping Hui meningkat terlalu cepat. Dia telah mencapai tahap akhir dari level kenaikan surga. Gong Yusu juga merasa tidak percaya. Dia menjilat bibirnya dan bertanya dengan agak malu. Titik cahaya ini bukan Ping Hui. Kemampuan susunan alkimia Ping Hui memang sangat kuat, tetapi dia hanya berada di puncak level penciptaan. Dia belum mencapai level kenaikan surga. Tidak mungkin dia bisa menembus kekuatan penyegelan di tingkat ke-70. Yu Jinghuan berkata dengan yakin. Gong Yusu tersenyum pahit dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya tidak percaya bahwa titik terang ini adalah Jiang Pinghui, apalagi Ku Xiangdi. Siapa orang ini? Yu Jinghuan menyipitkan matanya. Dia benar-benar penasaran siapa titik cahaya yang tiba-tiba muncul itu. Siapakah orang ini? Bagaimana mungkin kemampuan arahnya begitu tinggi? Dengan tingkat keahlian ini, bahkan di kota abadi susunan alkimia, dia dapat menduduki peringkat puncak. Tetua Agung, titik cahaya itu sudah memasuki level 72. Gong Yusu menjilat bibirnya dan tersenyum pahit. 3498. Di lantai 75, hanya ada lima rak buku. Semua buku berada di tahap tengah tingkat kenaikan surgawi dan luar biasa. Namun, Zuawan tidak mempedulikannya. Selain itu, tidak ada ramuan-ramuan untuk ramuan suci kondensasi spiritual enam keinginan di lantai ini. Zuawan terus bergerak maju. Dia harus mengakui bahwa kekuatan penyegelan di setiap lantai lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Ketika Zuawan mencapai lantai 79, kekuatan penyegelan telah mencapai puncak tingkat kenaikan surgawi. Setelah Zuawan menerobos kekuatan penyegelan, dia melompat ke lantai 80. Ruang di lantai 80 tidak sebesar lantai sebelumnya. Hanya ada satu rak buku, yang terbuat dari sejenis batu giok emas yang berharga. Tidak banyak buku di rak buku. Hanya ada beberapa lusin buku. Namun, setiap buku berada di puncak level kenaikan surgawi. Jika buku-buku itu berada di dunia luar, buku-buku itu akan menjadi harta karun yang akan diperebutkan orang. Sebagian besar buku di sini adalah tentang formula eliksir. Hanya beberapa di antaranya yang membahas tentang pembentukan arai. Mata Zuawan berbinar, ia melihat ramuan-ramuan yang sudah dikenalnya di sisi kiri rak buku. Ramuan-ramuan-ramuan-ramuan suci kondensasi spiritual enam keinginan yang selama ini ia cari. Zuawan sangat gembira, dia mulai menghancurkan pembatasan pada permukaan ramuan suci kondensasi spiritual enam keinginan. Pembatasannya tidak kuat, itu hanya di puncak level kenaikan surgawi. Zuawan tidak menghabiskan banyak waktu untuk melanggar pembatasan pada permukaan formula eliksir. Ketika dia mendapatkan ramuan eliksir, dia sangat gembira. Dia tahu bahwa dengan ramuan eliksir, Moyan Wuxiang dapat diselamatkan. Lagi pula, dia telah mengumpulkan semua bahan untuk ramuan suci kondensasi spiritual enam keinginan. Sekarang, yang tersisa hanyalah langkah-langkah untuk membuat ramuan suci kondensasi spiritual enam keinginan. Zuawan menyimpan formula ramuan itu dengan hikmat dan menatap tangga di sudut. Dia tahu bahwa tangga adalah rintangan terakhir menuju lantai 81 Paviliun Raja Surgawi Eliksir Arai. Di lantai terakhir, ada sisa catatan rangkaian eliksir sejati. Zuawan tidak terburu-buru untuk memasuki level terakhir. Sebaliknya, ia dengan hati-hati membaca buku-buku lain di rak buku. Ia memilih buku berjudul, Penjelasan Sejati Tentang Dao Alkimia dari Generasi Masa Lalu Penguasa Kota Abadi. Dao Alkimia Zuawan masih jauh dari tahap setengah langkah pemecah langit. Dia sangat membutuhkan buku panduan Dao Alkimia yang lebih lengkap agar dia bisa memahami dan menerobosnya. Dan buku ini kebetulan memenuhi persyaratannya. Dia tahu bahwa para penguasa kota abadi di masa lalu semuanya adalah Grandmaster pembentukan pil yang setengah langkah ke alam penghancur surga. Kitab suci inti sari yang mereka tulis pasti akan sangat bermanfaat baginya. Setelah mengambil kedua buku itu, Zuawan berjalan ke tangga. Kekuatan penyegelan penghancur surga setengah langkah. Zuawan berdiri di puncak tangga dan mengamati dengan saksama kekuatan penyegel yang menyelimuti tangga. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Sepertinya penguasa kota abadi sangat mementingkan catatan pembentukan pil sejati di lantai terakhir. Dia benar-benar menyiapkan segel pemecah surga setengah langkah di sini. Dapat dikatakan bahwa dia telah berusaha keras. Mata Zuawan tampak sangat serius saat dia memeriksa segel itu. Dia menemukan bahwa level penguasa kota abadi bahkan lebih tinggi darinya. Jika dia ingin menerobos segel ini, kemungkinan besar dia perlu menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk melakukannya. Zuawan mengeluarkan cakram pembentukan tulang binatang dan mulai memecahkan segelnya. Pada saat yang sama, ia melemparkan kitab suci intisari dari penguasa kota abadi di masa lalu kepada klonnya di dunia besar untuk dipelajari. Ia berharap dapat memperoleh inspirasi dari buku ini dan menemukan kesempatan untuk menembus level Dao Alkimianya. Tepat saat Zuawan sedang dalam proses memecahkan segel, bagian luar pavilion Raja Abadi Forma Sipil tampak sangat ramai. Para pembudidaya terus-menerus diteleportasi keluar dari pavilion Raja Abadi Forma Sipil. Alun-alun yang tadinya luas, kini mulai tampak agak sesak. Sebagian besar pembudidaya yang diteleportasi keluar dari pavilion Raja Abadi Formasi Sipil segera memusatkan perhatian mereka pada titik cahaya di lantai ke-80. Ya ampun, siapa sih orang ini? Dia benar-benar berhasil mencapai lantai 80. Dia benar-benar dewa. Mungkin Jiang Pinghui, dia adalah jenius terkuat dari generasi muda di kota abadi pembentukan pil kita. Selain dia, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Bahkan jika itu Jiang Pinghui, itu masih sedikit dibesar-besarkan. Sejak awal waktu, hanya ada dua orang yang memiliki kemampuan untuk mencapai lantai 80. Yang satu adalah penguasa kota abadi, dan yang lainnya adalah tetua agung kota abadi. Tidak mungkin ada orang jenius seperti itu di generasi muda. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, menebak identitas titik cahaya di lantai 80. Su Wenlin berbaur dengan kerumunan. Ekspresinya agak rumit. Dia tahu bahwa titik cahaya di lantai 80 adalah suawan Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk meremehkan Suawen, tetapi dia tetap tidak menyangka bahwa suawan akan begitu kuat hingga mampu mencapai lantai ke-80. Pada saat ini, hanya ada tiga titik cahaya tersisa di Paviliun Raja Abadi Formasi Pil. Selain titik cahaya yang tinggi dan terang di lantai 80, ada dua titik cahaya di bawahnya. Satu berada di sekitar lantai 50, dan satu lagi berada di sekitar lantai 45. Tiba-tiba, titik cahaya di lantai 45 menghilang dan muncullah cahaya teleportasi. Pandangan semua orang tanpa sadar tertuju pada cahaya teleportasi itu. Ketika cahaya memudar, semua orang menyadari bahwa itu adalah Kusiangdi. Mata Kusiangdi dipenuhi dengan kegembiraan. Dia seharusnya menemukan buku panduan yang cocok di Paviliun Raja Abadi Formasi Pil. Kusiangdi berjalan ke sisi Gong Yusu. Pandangannya jatuh ke lantai 50 Paviliun Raja Abadi Formasi Pil. Dia tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari adik junior Jiang. Dia benar-benar dapat mencapai lantai 50. Juara pertama dalam kompetisi ini pasti akan menjadi miliknya. Gong Yusu mendesah pelan dan berkata, Siang Di, lihatlah lantai ke-80. Jiang Pinghui tidak akan menjadi juara pertama dalam kompetisi ini. Ku Siang Di tertegun dan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke lantai 80. Dia juga melihat titik cahaya yang berkedip-kedip di sana. Itu seperti bintang. Ini, seseorang memasuki lantai 80. Siapa ini? Mata Ku Di membelalak tak percaya. Dia tak bisa menahan diri untuk berseru. Gong Yusu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak yakin. Kita tidak bisa memikirkannya. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Ketika titik cahaya di lantai 80 muncul, kita akan mengetahui identitas sebenarnya dari orang ini." Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi gempar, sangat berisik seperti ombak yang menderu. Titik cahaya itu telah memasuki lantai 81. "Ya ampun, ini sungguh tidak bisa dipercaya." Di alun-alun, tidak diketahui siapa yang mengucapkan kalimat ini, tetapi kalimat ini menarik perhatian banyak orang. Kemudian, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Ketika para tetua melihat kejadian ini, mereka semua menghirup udara dingin dan langsung terdiam. Tubuh Yu Jing Huan bergetar. Dia menatap titik cahaya di lantai 81. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia terlalu terkejut. Dia terkejut. Bu yang Rong, yang berada di kelompok tetua, tampak sangat pucat. Ia berpikir, sudah berakhir. Saat alun-alun itu sunyi, berdiri di tengah-tengah kota Abadi Formasi Pil di bagian terdalam dari bangunan Formasi Pil yang besar, seorang pria berjubah panjang tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, tampaklah lautan yang tak berujung, misterius dan dalam. Seseorang benar-benar mencapai lantai terakhir. Bagaimana orang ini melakukannya? Saya harus pergi dan melihatnya. 3499. Pada saat ini, ada kerumunan besar di alun-alun di luar Paviliun Arai Pil Surgawi. Namun. Pada saat itu, alun-alun besar yang dipenuhi banyak orang itu sangat sunyi. Bahkan, begitu sunyinya sehingga terasa aneh. Tindakan mereka sinkron saat mereka menatap titik cahaya di lantai 81 Paviliun Alkimia Arai Abadi. Mereka tercengang dan tidak bergerak sedikit pun. Suara mendesing. Suara melengking yang mengerikan memecah kesunyian aneh di alun-alun itu. Seorang pria parubaya berjubah panjang muncul di depan Paviliun Arai Pil Surgawi seolah-olah dia telah berteleportasi. Penampilannya sangat biasa, tetapi matanya sangat dalam, seolah-olah mengandung lautan bintang yang luas. Kedatangan pria Parubaya itu langsung menarik perhatian semua orang. Tetua Agung Kota Surgawi menyipitkan matanya dan melangkah maju dengan cepat. Ia membungkuk hormat dan berkata, "Yu Jinghuan memberi hormat kepada Tuan Kota Surgawi." Setelah Yu Jinghuan mengatakan itu, sekelompok tetua di belakangnya melangkah maju dan membungkuk juga. Semua orang di alun-alun terkesiap. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa Kota Surgawi, yang selama ini menyendiri, akan keluar dari pengasingannya. Apakah dia datang khusus untuk kultivator di lantai atas pavilion Arai Ar Pil Surgawi? Duan Cheng Yao melirik Yu Jing Huan dan menunjuk ke titik cahaya di lantai 81. Dia bertanya, Penatua Agung, siapa orang ini? Mata Yu Jing Huan berkedip dan wajahnya memerah. Dia berkata, Tuan Kota Surgawi, ini. Sebenarnya, aku tidak tahu siapa orang ini. Dia tampaknya muncul entah dari mana. Kamu tidak tahu. Duan Cheng Yao mengerutkan kening dan suaranya yang magnetik terdengar sedikit tidak senang. Wajah Yu Jing Huan menjadi semakin merah sebagai tetua agung kota surgawi dan tuan rumah kompetisi besar, sungguh memalukan bahwa dia tidak tahu siapa kontestannya. Lupakan saja, saat orang ini diteleportasi keluar, kita akan tahu siapa dia. Duan Cheng Yao melambaikan tangannya dan tidak memikirkan masalah ini. Dia berjalan ke sisi pavilion Pil Surgawi dan melihat titik cahaya di lantai atas seolah-olah dia sedang berpikir keras. Tidak seorang pun dalam kelompok tetua berani mengganggunya. Semua orang di alun-alun takut dengan kekuatan Duan Cheng Yao dan tidak berani bersuara. Lingkungan sekitar bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Pada saat ini, titik cahaya di lantai ke-50 menghilang dan cahaya teleportasi muncul di depan pavilion Arai Pil Surgawi. Cahaya itu menghilang dan sosoknya adalah Jiang Pinghui. Jiang Pinghui tenang. Terjemahan 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 terjemahan. Terjemahan 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 terjemahan. Terjemahan terjemahan terjemahan. Terjemahan. Dia tahu bahwa dia adalah kompetisi besar kota surgawi. Terlebih lagi, hasil panennya kali ini cukup melimpah. Tiga buku kuno yang ditemukannya sangat membantunya. Dia berjalan ke sisi Yu Jinghuan dan segera menyadari bahwa suasananya agak aneh. Hal ini karena dia menyadari bahwa ekspresi tuannya agak tertutup. Bahkan ketika dia melihatnya keluar, hanya ada senyum yang dipaksakan di wajahnya. Senyumnya sangat dipaksakan. Tak lama kemudian, Jiang Pinghui memperhatikan sosok di samping pavilion pil Array Immortal Monarch yang tengah melihat ke atas pavilion. Tuan, tuan dari, tuan. Pupil mata Jiang Pinghui mengecil karena terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Tuan Kota Surgawi tidak akan menyelenggarakan kompetisi besar Kota Surgawi? Mengapa dia muncul sekarang? Duan Cheng Yao mengabaikan Jiang Pinghui. Pandangannya masih tertuju pada titik cahaya di lantai 81 Paviliun Pil Arai Celestial. Dia sedang berpikir keras, siapakah yang memiliki kemampuan untuk memasuki lantai atas? Dia adalah satu-satunya orang di seluruh kota Surgawi Pil Arai yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan Tetua Agung Yu Jinghuan tidak memiliki kemampuan itu. Namun, sekarang ada satu orang lagi. Karena orang ini dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar kota surgawi, dia pasti masih sangat muda. Guru, apa yang terjadi? Mengapa penguasa kota surgawi ada di sini? Akulah yang terakhir keluar. Kompetisi besar seharusnya sudah berakhir. Jiang Pinghui merasakan suasananya aneh. Secara logika, karena dia adalah pemenang kompetisi tahun ini, semua orang seharusnya bersorak dan merayakan. Seluruh alun-alun seharusnya gempar, namun suasananya sekarang terlalu sunyi. Setelah dia keluar, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Jiang Pinghui merasa bingung. Yu Jinghuan melihat ekspresi aneh Jiang Pinghui dan tersenyum pahit. Pinghui, apakah menurutmu kau yang pertama di kompetisi besar? Jiang Pinghui mengerutkan kening dan berkata, benarkah? Yu Jinghuan tersenyum pahit dan menunjuk ke lantai atas pavilion Arai Pil Surgawi. Lihat di sana. Jiang Pinghui mendongak. Dia melihat ada titik cahaya di lantai 81 pavilion Arai Pil Surgawi. Titik cahaya itu bersinar seperti bintang. Seseorang mencapai lantai atas. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tubuh Jiang Pinghui membeku, mulutnya sedikit terbuka. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak percaya. Lantai atas Paviliun Arapil Surgawi memiliki batasan yang mengerikan. Hanya Master Kota Surgawi yang memiliki kemampuan untuk masuk. Bahkan gurunya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Namun di antara peserta kali ini, ada orang seperti itu. Ia tidak dapat membayangkannya. Jiang Pinghui menghela napas dan berkata pelan, kota surgawi susunan pil benar-benar penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Aku selalu menganggap diriku sebagai yang pertama di generasi muda. Sekarang, tampaknya itu benar-benar menggelikan. Guru, siapakah orang ini? Level susunan pilnya mungkin lebih tinggi darimu. Yu Jinghuan sedikit malu dan tersenyum. Sebenarnya, saya tidak yakin. Kami tidak dapat memastikan identitas titik cahaya ini. Kita baru bisa mengenalinya setelah dia dikirim keluar. Mata indah Jiang Pinghui menunjukkan ekspresi aneh. Bahkan gurunya tidak tahu siapa orang ini. Ini terlalu aneh. Jiang Pinghui tidak bertanya lagi. Dia melihat ke titik cahaya di lantai atas. Dia menantikan saat orang ini akan dikirim. Dia tidak tahu siapa dia. Di tangga pavilion, arai Ar pil surgawi, sesosok tubuh berjalan perlahan. Pembatasan di lantai atas benar-benar mengerikan. Aku menghabiskan banyak tenaga untuk bisa menembus pembatas itu dan naik ke sini. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berdiri di pintu masuk tangga dan melihat ke lantai terakhir. Ia menyadari bahwa lingkungan di lantai terakhir itu seperti loteng biasa. Ada pilar-pilar kayu dan jendela-jendela di sekelilingnya. Ada pula meja, kursi, dan berbagai barang lainnya. Itu seperti ruang belajar yang tenang. Yang paling menarik perhatian adalah rak buku cendana di sudut ruang belajar. Rak buku itu tidak besar dan hanya ada satu tingkat. Di atas rak buku, ada sebuah buku kuno rusak yang mengambang. Buku kuno itu ditutupi warna kuning dan putih. Buku itu memancarkan cahaya redup. Buku catatan susunan pil sejati yang rusak. Mata Zuawan berbinar saat melihat buku yang rusak itu. Ia dipenuhi rasa gembira. Dia sangat akrab dengan buku kuno ini. Dia juga memiliki bagian dari buku yang rusak itu. Aura keduanya hampir sama. Betapa kuatnya pembatasan itu. 3500. Dia menemukan bahwa pembatasan pada rekaman susunan alkimia sejati bahkan lebih kuat daripada pembatasan pada tangga. Selain itu, tidak hanya ada satu jenis pembatasan di sini. Ada banyak jenis dan semuanya berlapis-lapis sehingga membentuk jaringan pembatasan yang sangat rumit. Setiap batasan dalam kelompok batasan ini memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Semuanya setengah langkah menuju tingkat pemecah surga. Kombinasi begitu banyak batasan level Heaven Breaker setengah langkah sangat mengerikan dan rumit. Zuo Wen merasa sedikit tidak berdaya. Ia tahu bahwa jika ia ingin benar-benar menerobos batasan di tempat ini, ia mungkin membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Namun, Zuo Wen tidak patah semangat. Tidak ada batasan waktu untuk kompetisi ini, dan syarat teleportasinya adalah memperoleh tiga buku atau gagal menembus formasi. Karena itu, dia tidak khawatir tidak punya cukup waktu. Zuo Wen duduk bersila, mengeluarkan cakram formasi tulang binatang, dan mulai fokus menghancurkan formasi tersebut. Dia punya firasat, jika dia berhasil menguraikan kelompok batasan yang rumit ini, itu akan sangat bermanfaat bagi tingkat dao arahnya dan pasti akan meningkat dengan cepat. Waktu pun berlalu, dan dalam sekejap mata, satu setengah bulan telah berlalu. Selama satu setengah bulan ini, Zuawan pada dasarnya telah melanggar batasan pada rekaman susunan alkimia sejati. Tiba-tiba, mata Zuawan berbinar dan kegembiraan muncul di wajahnya. Pembatasan di depannya mulai berfluktuasi hebat dan lapisan-lapisan pembatasan mulai beriak hebat. Zuawen tahu bahwa batasan itu akan dilanggar. Retakan. Akhirnya, suara retakan keras muncul di depannya. Pembatasan kompleks di sekitar True Alchemy Array Record mulai runtuh dan akhirnya hancur total, memperlihatkan wujud sebenarnya dari True Alchemy Array Record. Gulungan sisa ini terlihat sangat rusak, tetapi ketika suawan menyentuhnya, dia merasa seperti sedang menyentuh kain berkualitas tinggi dan dia tidak tega berpisah dengannya. Zuawan menahan kegembiraannya dan memegang gulungan sisa di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan catatan susunan alkimia sejati yang telah diperolehnya sebelumnya. Ketika true alchemy, array record, dan gulungan sisa itu mendekat, keduanya memancarkan cahaya platinum. Kemudian, kedua gulungan itu mulai melayang, dan akhirnya saling mendekat. Saat mereka bersatu, cahayanya begitu menyilaukan sehingga Zuawan tidak bisa membuka matanya. Setelah beberapa saat, cahaya itu memudar, dan sebuah buku baru melayang di depannya. Itu adalah True Alchemy Array rekod yang lengkap. Zuowen menerima catatan susunan alkimia sejati, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia akhirnya memperoleh catatan susunan alkimia sejati yang lengkap. Ini juga berarti dia akan memperoleh warisan lengkap dari Alchemy Array Celestial Lord. Hah, mengapa aku belum diteleportasi keluar? Zuowen tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia telah memperoleh tiga buku, dan menurut aturan pavilion Raja Abadi Pil Array, dia seharusnya telah diteleportasi keluar. Tetapi sekarang, kekuatan teleportasi tidak bergerak sama sekali. Mungkinkah karena ini adalah level terakhir? Zuo Wen berpikir dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jika ini benar-benar alasannya, maka bukankah dia bisa tinggal di sini selama yang dia inginkan? Zuo Wen tidak memikirkan hal lain, dan ia mulai membaca catatan susunan alkimia sejati. Lambat laun, ia menjadi asyik. Zuo Wen membolak-balik halaman catatan susunan alkimia sejati dan kata-kata yang mirip kecebong terpantul di mata Zuo Wen. Tak lama kemudian, Zuawan memasuki kondisi pencerahan. Sejak jiwa ilahi Zuawan menyatu dengan batu primordial-primordial, persepsinya menjadi sangat mengerikan. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Zuawan pertama kali memahami Dao Alkimia. Saat dia membaca catatan susunan alkimia sejati, dia juga menggabungkannya dengan catatan susunan alkimia sejati dengan penguasa kota abadi di masa lalu. Level Dao Alkimianya meningkat pesat. Sepuluh hari kemudian, mata Zuawan terpejam, tetapi dia telah mengeluarkan tungku pil kaisar dan setumpuk herbal. Terlebih lagi, semua tanaman herbal ini adalah tanaman herbal ilahi kelas atas. Jika mereka ditempatkan di luar, itu akan menyebabkan banyak ahli berebut untuk mendapatkannya. Mata Zuawan masih tertutup. Dia masih dalam kondisi pencerahan, tetapi dia mulai memurnikan pil. Dia ingin memurnikan pil ilahi tingkat pemecah surga setengah langkah. Zuawan melemparkan ramuan ilahi yang berharga ke dalam tungku pil kaisar. Dia juga menyalakan api ilahi dan mulai memurnikan pil. Sial, apakah anak ini gila? Mengapa dia menaruh begitu banyak ramuan dewa di tungku pil sovereign? Ya ampun, ini semua adalah ramuan dewa puncak ascending heavens. Itu tak ternilai. Bocah ini membuangnya seperti sampah. Dia mencoba membuatku marah sampai mati. Kura-kura penguasa pil telah keluar dari tungku pil kaisar. Dia menggertakkan giginya saat melihat Suawan memurnikan pil. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia merasa bahwa Suawan menyia-nyiakan sumber daya dewa. Dia melemparkan semua jenis ramuan dewa ke dalam tungku pil kaisar tanpa mengklasifikasikannya. Ini sama sekali bukan memurnikan pil. Ini lebih seperti makan hotpot. Hah, tunggu! Mengapa tungku pil kaisar belum meledak? Bahkan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Aku belum pernah mendengar aroma ini sebelumnya. Mungkinkah orang ini benar-benar sedang memurnikan pil ilahi kelas pemecah surga setengah langkah? Kura-kura penguasa pil dengan cepat tertarik oleh aroma ramuan ilahi di tungku pil kaisar. Tak lama kemudian, ia tersadar dan menebak. Hehe, anak ini benar-benar bukan orang biasa. Aku tidak salah menilai dia. Dia adalah orang yang akan mencapai hal-hal hebat. Setelah dia memurnikan pil ilahi kelas pemecah surga setengah langkah, aku hanya bisa mengambil satu sebagai bunga. Aku telah hidup begitu lama, tetapi aku belum pernah memakan pil ilahi tingkat pemecah surga setengah langkah. Kura-kura penguasa pil menggosok-gosokkan tangannya. Air liurnya mengalir tanpa henti. Air liurnya hampir terkumpul menjadi aliran kecil di bawah kakinya. Wen mendapat pencerahan. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pil Sovereign Turtle. Dalam keadaan pencerahan ini, teknik dan ilmu alkimia Wen nyaris sempurna, tanpa kesalahan sedikitpun. Lima hari dan lima malam kemudian, sinar cahaya yang mengerikan meletus dari tungku pil kaisar, disertai dengan aroma yang amat harum. Wah! Tutup tungku itu terbuka, dan 20 sinar cahaya memancar dari tungku itu. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat bentuk embrio bayi dalam 20 sinar cahaya itu. Mereka sangat spiritual. Pil ilahi sudah selesai. Haha, bayi pil ilahi, tunggu aku. Air liur penyu penguasa pil mengalir lurus. Dia langsung menerkam pil ilahi terdekat. Namun, saat dia baru saja bersentuhan dengan pil ilahi ini, seberkas cahaya mengerikan muncul dari permukaan pil ilahi, dan langsung menghantam kura-kura penguasa pil. Aduh, sakit sekali. Kura-kura penguasa pil jatuh ke tanah. Kepalanya pusing, dan anggota tubuhnya melayang di udara. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Pada saat ini, mata Zuawan masih tertutup. Namun, tangannya terulur. Seperti kilat, tangannya berubah menjadi bayangan di udara. 20 sinar cahaya yang terbang keluar semuanya tertangkap di telapak tangan Zuawan. Meskipun sinar cahaya ini melawan dengan keras, penindasan Zuawan bahkan lebih mengerikan. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Zuawan perlahan membuka matanya dan memasukkan 20 pil ilahi tersebut ke dalam botol giok. Kemampuan alkimiaku akhirnya setara dengan kemampuan araiku. Ar Aku telah maju ke setengah langkah Heaven Breaking Great. Senyum tipis muncul di sudut mulut Zuawan. Dia sebenarnya tidak memiliki resep pil Heaven Breaking Great setengah langkah. Baru saja, Ketika dia menyempurnakan pil ilahi kelas pemecah surga setengah langkah, dia sepenuhnya mengandalkan intuisi alkimianya. Dia menggunakan khasiat obat dari pil ilahi untuk mengeksplorasi dan menyempurnakannya sendiri. Pil ilahi ini dapat dikatakan diciptakan sendiri oleh Zuawan. Dia bahkan tidak tahu apa efek dari pil ilahi setengah langkah kelas pemecah surga yang kadang-kadang dia perbaiki.